Sebelumnya sih terima kasih kepada tim Sportisi ya, ada Bu Ingrid, Pak Bram dan teman-teman. Ya dulu saya di tahun berapa? 2010 apa dua? Ah, berapa dulu ya? Pernah tergabung juga, cuma karena memang sayanya tidak kembali aktif untuk berprestasi, akhirnya saya dikeluarin. Tapi alhamdulillah kembali saya tergabung ke tim Sportisi. Ya semoga kedepannya bisa bersinergi dengan baik ya, terutama dalam sisi promosi, branding dan ya lebih kepada bagaimana saya sendiri yang akan coba memberikan satu edukasi setiap mungkin kegiatan-kegiatan terhadap product knowledge ya kepada teman-teman fitness mania. Jadi ya semoga tergabungnya kali ini membawa manfaat yang lebih luas lagi buat saya, buat Sportisi dan khususnya industri fitness ini sendiri. Ya, visi misi kita sih yang jelas terutama seperti yang saya bilang dari awal tadi, bagaimana caranya kita membranding product knowledge ya, product knowledge, dan ya mudah-mudahan sih dari cara kita mengedukasi, membranding tadi, kita punya brand mungkin lebih tersosialisasi lagi dengan luas. Ya harapannya kita punya produk lebih di trust di industri fitness ini. Ya, terima kasih, sukses selalu. Yes.